via tol tetap diserbu. Padahal Braan Surabaya 45.000. Ngadek-ngadek ya, sampai udah mepet di kaca loh. Wah, langsung lari ke belakang semua. Tapi ini nanti bakal langsung penuh, dapat penumpang dari Braan. Ini yang banyak via arteri ini pasti. Soalnya udah... Selamat pagi dari Braan Kediri Jawa Timur. Puncak arus balik pada pagi hari ini nih, Senin. Setelah kemarin Idul Adha, nah sekarang saatnya kembali ke Surabaya dan sekitarnya untuk kembali bekerja. Ini langsung ada Harapan Jaya untuk yang via arteri atau yang lewat bawah, bukan yang lewat tol. Dapat info dari kawan-kawan semua kalau biasanya yang arteri ini mulai rame ataupun mulai penuh sampai berdiri itu setelah Perak. Perak ke timur, nah itu udah biasanya sih bakalan penuh. Kalau di Braan sini masih banyak seat yang kosong, nggak ada yang berdiri. Tepat di belakangnya langsung tiba Sugeng Rahayu, ya itu kan. Via tol tetap diserbu, padahal Braan Surabaya 45.000. Dapat poin banyak banget Sugeng Rahayu patas di sini. Batas Harapan Jaya aja udah sampai diserbu sekarang. Di dalam tuh udah penuh sekali loh kawan-kawan. Udah penuh banget di dalam tuh. Udah sampai ngepol di tangga loh. Coba lihat penumpang di Braan gitu. Dari ujung sampai ujung sini full. Full penumpang. Ayo bagot, guru, bagot. Di belakang ada apa? Oh, Harapan Patas. Harapan Patas. Ngadek-ngadek ya, sekonok bis kosong isu ini. Sampai udah mepet di kaca loh. Ini Harapan Jaya persiapan berangkat lagi langsung Surabaya lewat tol. Langsung lari ke belakang semua. Hati-hati loh pak, palangnya ditutup pak. Lari kape, lari semua. Thank you.
Jaya ya Powenu ya Jaya. Tapi kayaknya pada oper ke sini kawan-kawan penumpangnya. Pada oper keberadaan untuk nyari bis yang viatol. Oh, bisa langsung naik semua nih. Wah, dilihat dari luar okupansinya udah sangat berdiri-berdiri tuh. Dari depan hingga belakang full berdiri. Ya. Langsung berangkat lagi harapan saya. Penuturan dari bapak-bapak yang ordinar penumpang dari jam 3 pagi udah full. Full-fullnya itu jam 3 pagi tadi di sini. Udah ganti krunya nih. Untuk jam sekarang ini udah termasuk dibilang nggak terlalu ramai ya kawan-kawan. Puncak-puncaknya menurut penuturan dari bapak-bapak yang ngordinir penumpang itu jam 3 pagi itu full-fullnya beraan. Di dalam udah berdiri-berdiri nih bos. Oke, ganti yang naik. Nah, di belakang tiba Mira itu. Penumpang yang nyari bus via arteri langsung berani ke Mira. Turun. Penumpang pada oper ke Harapan Jaya. Aduh, rek. Penumpang merah langsung pada oper ke bis Harapan Jaya. Udah nggak cukup. Sepora ya. Ah, bisa. Bau warna omong. Hujan ciri khasnya. Kak kapal lah ya. Waduh, yang naik bis Harapan Jaya Panah Asmara full ya. Udah pada langganan soalnya di sini nih. Di belakang ada bisnya Buyus yuk, Harapan Jaya Patas Viatol. Penumpang bakalan terbagi dua ini. Nah tuh kan. Panas marah langsung cepat-cepat nih. Yang naik di bis patasnya Harapan Jaya juga banyak banget bos. Untuk yang patas ini 30.000, kalau yang ATB 15.000, jadi selisihnya ya setengah. Cukup apa enggak nih? Cukup kok. Persiapan berangkat nih. Di depan masih ada satu lagi yang belum terangkut. Tinggal nutup pintu. Nah ini dia beliaunya, Buyus. Untuk Harapan Jaya Panah Asmara langsung berangkat lagi. Dikejar sama busnya Buyus. Lo
lewat tol nih, Pak. Yang tol lu. Nah. Ini masih banyak yang belum naik nih. Nggih, monggo. Langsung berangkat lagi nih, Harapan Jaya Patas via tol. Dikejar ini tadi. Nah, yang turun dulu. Yang turun dulu. Ya, saatnya yang naik sekarang. Kalau dilihat-lihat, ini yang paling longgar ya, kawan-kawan. Yang paling longgar nih. Dua Harapan Jaya di depannya tadi, ataupun tiga sekalian yang patas, lebih penuh. Tapi ini nanti bakal langsung penuh, dapat penumpang dari Beraan. Penumpang Beraan ke jos pokoknya. Selat telat. Jam 3 pagi ramainya di sini. Full jam 3 pagi katanya. Masih dapat penumpang. Persiapan berangkat lagi. Hari Senin upacara di bis nih. Nah ini tepat di belakangnya tiba Sumber Group. Sugeng Rahayu wis ngadek-ngadek cuy. Ini yang banyak via arteri ini pasti. Soalnya udah 4 kali yang via tol datang. Nah, yang turun dulu. BTW saya kemarin tuh dari terminal Nganjuk kan. Dari terminal Nganjuk, wah itu lebih gila-gilaan. Nanti bakalan upload hari Rabu untuk yang dari terminal Nganjuk. Lebih gila ramainya, serius. Wah, ngalah-ngalahi mudik yang di Nganjuk tuh. Ini masih naik yang antri. Berdiri-berdiri bos, dari depan hingga belakang. Nah, langsung berangkat full. Sugeng Rahayu full. Langsung depan toh. Kalau Bakung langsung depan pasti. Oh, kayak ngene iki disawangi wong-wong ya ngene iki. Nah, kan. Sepertinya tuh udah punya langganan masing-masing. Ada yang langganan Harapan Jaya, ada yang langganan Bagong. Nah, ini nih. Udah langsung pada masuk. Lagi rapet pol iki kan. Pol rapet iki. Dapat paketan banyak banget. Bagong persiapan berangkat lagi, Bagong. Jadi untuk arus balik kali ini ya di luar dugaan sih, kawan-kawan. Ternyata nggak serame biasanya. Hari ini spesial ini. Sampai jam segini, biasanya jam segini sudah pada pulang. Nah. Hari ini di belakangnya ada patas joker tuh.
penumpang jam segini malah tambah banyak loh, Rek. Ternyata untuk patas joker ini jam 7 kurang seperempat atau jam 6.45 tiba di Braan. Penumpang di dalam sih nggak ada yang berdiri nih. Rata bangku penumpangnya. Ternyata untuk patas langsung berangkat lagi. Di belakangnya langsung tiba Bagong soalnya nih. Wah, iki sing ditunggu. Langsung berangkat lagi. Yang naik ora umum. Gak umum rek sing nggah rek. Yo, ada yang mau turun sampai kesusahan loh, piye to ngono iki. Perkudoro. Yang nyari bis via arteri langsung pada lari-larian sekarang. Tapi para penumpangnya pun pada oper ke sini untuk nyari bis yang via tol nih, kawan-kawan. Langsung berselamat berangkat. Memang jam titik padatnya penumpang bergeser pagi ini. Oke, kawan-kawan, mungkin sampai di sini dulu ya video update untuk Senin pagi kali ini. Terima kasih bagi kalian sudah menonton.